Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hayati dari College Vocational Kuala Kangsar. Okay, jadi hari ini kita nak belajar matematik. So, tajuk yang kita nak belajar hari ini adalah tajuk di dalam semester 2. Jom. Alright, dalam semester 2 kita ada 3 tajuk ni. So, tajuk yang kita nak belajar hari ni adalah tajuk yang pertama, iaitu asas nombor. Okay, cikgu akan tunjukkan apa sebenarnya yang kamu belajar dalam tajuk asas nombor ni. Okay, untuk yang pertama, kamu kena tahu nombor dalam pelbagai asas. Alright, seterusnya kamu akan belajar tentang nilai tempat. Okay, next, kamu akan belajar tentang nilai digit dan seterusnya nilai nombor. Jadi, kamu dah tahu semua tentang nilai-nilai ni. Okay, yang seterusnya kamu belajar adalah macam mana cara nak tukar nombor asas 10 kepada nombor asas 2 dan asas 8. Okay, seterusnya kamu belajar pula macam mana cara nak tukar nombor asas 2 ke asas 8 dan sebaliknya. Dan yang terakhir, kamu belajar macam mana nak tambah dan tolak nombor asas 2 dan nombor asas 8. Okey, jadi first kita akan tengok terlebih dahulu tentang nombor dalam pelbagai asas. Okey, nombor dalam pelbagai asas. Jadi di KV kita fokus kepada asas 2, okey, asas 8 dan juga asas 10. Okey. So, kita kena tahu digit yang ada dalam asas 2, asas 8 dan asas 10. Okay? So, seperkara yang perlu kita tahu adalah, okay, digit dalam sesuatu asas nombor mestilah yang kurang daripada asasnya. Okay? So, kalau asas 2, digit yang ada dalam asas 2 mesti kurang daripada 2. Dalam asas 2 kita ada digit 0 dan juga digit 1. Alright? Okay, kalau asas 8 pun sama, digit yang ada di dalam asas 8 mestilah yang kurang daripada asasnya. Jadi dia mesti tak boleh lebih daripada 8. So, kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, seterusnya adalah asas 10. Jadi asas 10 ni nombor digit dia mestilah kurang daripada 10. So, kita ada 0, 1, 2, sampailah 9. Okey, jadi bila kita dah tahu digit-digit bagi setiap asas ni, okay, kita nak tahu pula nombor dia dalam setiap asas ni. Okey, untuk asas 2, kita tahu digit yang ada adalah 0 dan 1. So, selepas 1 adalah 1, 0 asas 2. Okey, 1, 0 asas 2. Okey, seterusnya nombor dalam asas 2 adalah 1, 1, asas 2. So, selepas 1, 1, asas 2, kita tak boleh buat 1, 2, asas 2. Tak boleh, eh? Sebab digit 2 tu tak ada dalam asas 2. So, selepas 1, 1, nombor yang seterusnya dalam asas 2 adalah 1, 0, 0, asas 2. Okey. So, perhatikan dia hanya terbentuk daripada digit 0 dan 1. So, begitu juga dengan nombor yang terbentuk dalam asas 8. Dia mesti antara 0 hingga 7. So, 8, 9 tak boleh ada dalam nombor asas 8. Okay, boleh faham eh? Alright. So, asas 10 je yang istimewa sebab selepas 9, kita boleh dapat balik nombor yang seterusnya adalah 1, 0. Asas 10. Okey. So, untuk tajuk asas nombor ni, cara kita baca nombor tersebut adalah digit by digit. Okey. Contohnya macam ni lah. Kita tak sebut 100 asas 2. Kita sebut 100 asas 2. Dapat? Alright. So, bila kita dah tahu tentang nombor dalam pelbagai asas ni, jadi kita nak tengok pula yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan nilai tempat. Okey, jom.
Alright, so apa itu nilai tempat bagi setiap digit eh? So nilai tempat ni sebenarnya dia adalah pendaraban berulang bagi suatu asas. Jadi kalau asas 2, so kita boleh tulis dalam bentuk kuasa. So dia mesti bermula dengan 2 kuasa 0. Dan untuk nilai tempat ni, kita akan mulakan dia dari sebelah kanan. So untuk asas 2, dia akan jadi 2 kuasa 0. Okay, pendaraban berulang eh. So 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5 dan seterusnya. So berapa banyak kuasa yang kita nak tulis nilai tempat ni bergantung kepada berapa digit yang ada dalam nombor asas 2 tu lah. Alright. Okay, seterusnya untuk asas 8. So sebab dia asas 8, jadi 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4, 8 kuasa 5 dan seterusnya. Ikut berapa banyak digit yang ada. Dan untuk seterusnya, kita nak tengok contoh soalan nilai tempat. Okay, cikgu akan bagi contoh soalan. Ini adalah nombor asas 2. So kita baca dia 1110 asas 2. Okey, jadi cikgu akan buat kotak. Okey, tapi not necessarily kamu kena buat kotak lah. Okey, so cikgu buat kotak dan cikgu letakkan tuliskan dia punya nilai tempat dekat atas. Jadi nilai tempat dia akan bermula di sebelah kanan seperti yang cikgu tunjuk di sini. So 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Alright. Jadi sekarang cikgu gariskan digit 1 di situ. Okey. Dan soalan cikgu adalah nyatakan nilai tempat yang bergaris. Jadi nilai tempat ni pada digit 1 yang bergaris tu nilai tempatnya berada di sinilah. So nilai tempat untuk digit 1 tersebut adalah 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3 sama dengan 8. So itu dia punya nilai tempat. Okey, contoh seterusnya cikgu bagi soalan asas 8 eh. So soalan dia nombornya adalah 1776 asas 8. Jadi cikgu buat kotak. Okey, dan cikgu tuliskan nilai tempat dia. Nilai tempat dia sebab ni nombor asas 8, jadi nilai tempat dia mesti 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 3. Dan sekarang cikgu gariskan digit 7 di sini. So kita tengok je nilai tempat dia. So soalan dia nyatakan nilai tempat bergaris. Okey, kita tengok je nilai tempat untuk digit 7 tu adalah 8 kuasa 2. Jadi 8 kuasa 2 lah dia punya nilai tempat. Dan bila kita selesaikan, kita akan dapat nilai dia sama dengan 64. Alright. Okey, so kita dah tahu tentang nilai tempat. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang nilai digit. So apa itu nilai digit bagi suatu nombor? Okey, nilai digit dalam suatu nombor ialah pendaraban digit dengan nilai tempat tadi yang kita dah belajar tadi. Okey. So nilai tempat tadi yang ada kuasa-kuasa tu, okey. So kalau nilai digit pula, dia adalah pendaraban digit tu dengan dia punya nilai tempat. Okey, pendaraban. So kamu kena ingat untuk nilai digit bermaksud kena darab. Alright? So kita nak tengok contoh soalan nilai digit. Okey, jadi soalan dia nombor asas 2, 1110 asas 2. Jadi cikgu buat kotak dan di sini adalah cikgu tulis dia punya nilai tempat dia. Ini dia punya nilai tempat dia eh. Okey, jadi soalan cikgu, cikgu gariskan dulu digit 1 dekat situ. Dan soalannya, nyatakan nilai digit bagi yang bergaris ni. So, dia punya tips je, sebab tadi kita dah tahu dah, nilai digit dia kena darab. So, siapa yang kita kena darab? Digit yang kita gariskan tu, kena darab dia dengan dia punya nilai tempat. So, sekarang solution dia, digit 1 yang bergaris, mesti darab dengan dia punya nilai tempat dia, iaitu 2 kuasa 3. So, 1 darab 2 kuasa 3, kita akan dapat sama dengan 8. Simple. Nilai digit, ingat, kena darab. Okay, next kita akan tengok contoh asas 8 pula. So, nombornya macam tadi juga, 1776 asas 8. Okay, jadi cikgu akan tuliskan nombor asas 8 ni dan dia punya nilai tempat dia. So, disebabkan dia asas 8, jadi dia mesti bermula dengan 8 kuasa 0. Jangan lupa, nilai tempat tulis bermula dari kanan. So macam ni lah. Alright, jadi sekarang cikgu gariskan digit 7 dekat situ. Okay, so digit 7
Jadi nyatakan nilai digit yang bergaris. Okey, so ingat bila nak cari nilai digit dia mesti kena darab. So 7 darab dengan 8 kuasa 2. Okey. So kita pun tulislah 7 darab 8 kuasa 2 akan dapat nilai dia 448. Okey, simple. So nilai digit ingat kena darab. Okey, next kita akan tengok pula nilai nombor. Okey. So, apa itu nilai nombor? Okay, nilai nombor ni boleh ditentukan dengan menghitung hasil tambah nilai digit nombor tersebut. Ingat, nilai digit tadi yang kita darab-darab tadi tu. Okay, so nilai nombor ni kita kena tambah nilai digit tersebut. So, keyword yang perlu kamu ingat untuk nilai nombor adalah kena tambah. So, siapa yang kita nak tambah? Kita tambah nilai digit. Okay? Alright, jom kita tengok contoh soalan. Okey, contoh satu ya, cikgu bagi contoh nombor asas 2. 11101 asas 2. Okey, so macam biasa cikgu akan tuliskan nombor ni berserta dia punya nilai tempat. Okey, jadi ni asas 2, nilai tempat dia mesti 200, 201. Okey, so dekat sini sampai 2 kuasa 4. Okay, soalan cikgu adalah tentukan nilai nombor berikut. So ingat nilai nombor kita kena tambah. So kita kena tambah nilai digit. Okey, so kita dah tahu dah tadi nilai digit ni kita kena darab, betul tak? So langkah pertama, digit 1 ni kita darab dulu dengan nilai tempat dia iaitu 2 kuasa 4. So kita tuliskan di sini. Okey. Cikgu gerakkan sikit cikgu, ha, bagi nampak eh. Alright. Okey, seterusnya kena tambah okey, digit yang seterusnya 1 darab dengan 2 kuasa 3. Okey, seterusnya tambah lagi digit 1 darab dengan 2 kuasa 2, tambah lagi digit 0 darab dengan 2 kuasa 1, tambah lagi digit 1 darab dengan 2 kuasa 0. So 16 tambah 8 tambah 4 tambah 0 dan tambah 1. Jadi total dia 29. Okey, so 29, okey, asalnya nombor ni adalah nombor asas 2. Tetapi bila kita dah tambah, maksudnya kita cari nilai nombor tu, bila kita dah siap tambah, jawapan akhir dia adalah dalam asas 10. Okey, dalam asas 10. Okey, so pendek kata kalau kita buat kaedah nilai nombor ni macam ibarat kita sebenarnya buat penukaran dari nombor asas 2 ke nombor asas 10. Sebab bila kita dah tambah, jawapan akhir dia dalam asas 10. Okey, so kaedah yang kita boleh gunakan kaedah nilai nombor ni. Okey, so seterusnya contoh yang kedua, nilai nombor, cikgu bagi contoh nombor asas 8. Alright, so nombornya adalah 7673 asas 8. Jadi cikgu terus buat dia punya digit dan juga nilai tempat dia. Okay, so sebab dia asas 8, jadi 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. So nak cari nilai nombor, ingat kita kena tambah. So 7 darab 8 kuasa 3 tambah 6 darab 8 kuasa 2 tambah 7 darab 8 kuasa 1 tambah 3 darab 8 kuasa 0. So dekat sini kita dapat 3584 tambah 384 tambah 56 tambah 3. So jawapan dia adalah dalam asas 10 eh, 4027 asas 10. So rumusan kelas hari ni, okey, tadi kita dah tengok nombor dalam asas 2, asas 8 dan asas 10. Okey, lepas tu kita dah belajar hari ni okey tentang nilai tempat. Jadi ingat, okay, nilai tempat yang ada kuasa-kuasa tu. Seterusnya yang kedua tadi kita belajar tentang nilai digit. So nilai digit
kita kena darab dengan nilai tempat. Dan yang ketiga, kita belajar tentang nilai nombor. So nilai nombor ni kita tambahkan semua nilai digit. So nilai nombor yang kita dah tambahkan tadi, jawapan dia, nilai nombor tu dia dalam asas 10. Jadi secara tak langsungnya, macam kalau ada soalan, soalan suruh tukar asas 2 kepada asas 10. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan kaedah nilai nombor ni, sebab bila kita tambahkan dia, jawapan tu dah jadi dalam asas 10. Okey, jadi sehingga setakat ini sahaja dulu dalam video pada kali ini. Untuk video yang seterusnya, kita akan belajar pula perkara yang kelima di sini, iaitu macam mana cara nak tukar asas 10 kepada asas 2 dan asas 8. Okey, jangan lupa kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye!